أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. أما بعد، yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap, pengusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini Allah memberikan keizinan kepada kita sama-sama untuk hadir solatnya maghrib berjemaah. Sesungguhnya Allah memberikannya sedikit kelapangan waktu untuk kita duduk sama-sama lepas maghrib mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menjadi amal-amal salih kita yang memberatkan timbangan kita ketika mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak nanti, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah, saya baru balik, baru sampai daripada Saudi. Daripada Saudi pukul 5 pagi tadi lah, bukan baru sampai, 5 pagi tadi sampai. Dah lama kan dah sampai. Pergi ada buat research sikit lah, buat buat kajian sikit ada di beberapa universiti. Tapi pergi dan bentuk DIY lah, DIY. Nak kongsi dengan tuan-tuan ni sebenarnya DIY tu. Kalau pergi kan, kau pergi buat umrah, pergi buat umrah DIY, dia tengok dia punya kos dia memang murah lah. Bila saya pergi tu tengok ramai ada grup-grup yang DIY, dia orang boleh dapat tiket. Dia proses dia kan, beli tiket, cari tiket, buat visa, kemudian duduk lah berapa hari. Macam kita nak pergi lah, pergi Indon ke, pergi ke Thailand kan, macam tu. Dia orang boleh dapat tiket tu, cari tiket yang murah tu, dalam 1,300-1,400 return back. Oh, murah. Dia beli yang saya, yang sekali pergi saya tu tengok ada jumpa tu, dia kata Air Asia dia dapat 500 lebih one way, balik dia balik dengan Air Arabia 800 duit kita. Jadi dalam 1,500 kita habis tiket return back dia dapat yang DIY. Itu tiket lah. Kemudian untuk buat visa, visa senang sangat. Visa senang sangat. Kalau tuan-tuan yang minat buat DIY ni, pergi masuk je laman web dia tu. Masuk laman web tu, buat, kita register lah untuk buat visa tu. Visa bukan visa umrah lah, dia visa ziarah biasa. Kita boleh je buat umrah, dia kasi. Visa ziarah tu dia ambil RM502 seorang lah, RM502 visa tu. Kemudian dia bagi untuk 1 tahun, kita boleh duduk sana maksima 90 hari. Maksudnya dalam masa 1 tahun tu kita boleh masuk banyak kali kan, guna sekali ni pergi duduk seminggu, balik 2 bulan lagi nak pergi duduk 2 minggu boleh. Tapi dalam masa 1 tahun tu maksima 90 hari kan, 2 hari. Jadi maksudnya kita modal sekali je lah 500. Itu dari sudut ni. Jadi tiket dalam 1,500, kemudian visa 500, baru 2,000. Kemudian sudut pengangkutan pula. Pengangkutan sekarang ni dia dah mudah dah. Tuan-tuan pada sini, macam saya pada sini, kita dah beli tiket ni, tiket kereta api daripada apa nama ni, macam saya pergi ke Mekah dulu, daripada apa nama ni, daripada airport Jeddah pergi ke Mekah RM75 dan RM80. Kemudian daripada Mekah ke Madinah dalam RM120. Kemudian pada Madinah pergi ke airport balik dalam RM100. So campur, maksudnya pengangkutan tu lebih kurang dalam RM300.50 campur dengan kita sana. Kalau kita sini guna Grab kan, sana dia guna Uber. Kan kita dulu ada Uber kan, tuan-tuan install je Uber, senang pakai. Macam kita sini lah pakai Grab dan dia mahu murah. Uber, kadang-kadang airport tu dia ada beberapa jenis. So, kita install Uber tu mudahlah kita nak bergerak sana sini. Macam saya buat research nak bergerak ke universiti, beberapa universiti tu naik Uber lah. Contoh nak berjalan-jalan naik Uber je, senang. Pergi sana kita tengok sikit tempat kan, kadang daripada airport tu nak pergi ke hotel kan, dan murah. Maksudnya pengangkutan tu kita boleh habis lebih kurang 500 je semua. So tadi 1,500,
2,000 dan 2,500. Kemudian dari sudut hotel pula kita nak duduk. Kalau hotel pula, tengok tuan-tuan nak duduk hotel harga berapa. Boleh boleh dapat, saya tengok yang murah tu, kalau yang belakang-belakang tu lah, boleh satu bilik 4 katil RM100. Maksudnya seorang RM25. RM25 seorang. Kan? Ha, nak duduk berapa hari ikutlah kan. Duduk sebulan ke 25 kali lah 30 kan. Ha, tapi kalau nak duduk yang depan-depan macam Sofa Tower, Hotel Mekah, Hilton, Zamzam Tower, Ilaf tu, yang tu dia mahal lah. Itu dia punya rate dia harga dalam 5, 6, 700 macam tu lah semalam. Dua orang lah, dua orang sebilik. Macam saya pergi dengan rumah berdua. Kan? Ha, jadi maksudnya kalau saya pergi dalam seminggu, tiket semua tu seorang lebih kurang dalam 4,000 lebih aja lah. 4,000 lebih. Tak banyak. Itu hotel tu tengok lah. Nak macam saya duduk yang dekat sikit. Saya duduk di Ilaf Kindah. Ilaf Kindah ni mahal sikit lah. Dalam 500 depan saja. Mudah lah. Kalau tuan-tuan yang minat DIY kan, duk pergi buat umrah tu, boleh survey tengok kan. Lepas tu dia orang ni ada apa nama ni, pemburu tiket-tiket murah. Dia ada lah dekat internet tu. Kalau search kan, pemburu tiket-tiket murah, dia boleh dapat murah. 600, 700 one way, return back 1,500. Kalau kita beli direct, maksudnya return back tak lagi lah 2,500, paling murah pun dekat-dekat 3,000. Tapi dia orang cari yang murah, boleh dapat dalam bawah daripada 2,000. 1,500 macam tu. Tuan-tuan ya, yang minat lah, boleh lah pergi ya, DIY. Lepas tu lagi satu, airport dekat Jeddah ni dia ada beberapa jenis. Satu dia airport macam kita, KLIA, tu airport barulah, dia panggil Terminal 1. Kemudian dia ada lagi airport panggil Not Airport, Airport Syamaliyah. Kemudian dia ada satu airport namanya Airport Haji. So kalau kita nak pergi DIY tu, kena terkenal pasti airport tu. Sebab kita nak tahu kita turun dekat mana. Sebab daripada kita nak transit mana-mana tu kan, daripada satu tempat ke satu tempat tu kan, kena biasanya pada kita yang kita booking tu, dia ada tulis lah. Sebab kalau yang jenis kereta api ni, dia turun dekat Terminal 1. Dan kalau airport haji tu macam jenis flight-flight yang murah ni, biasa dia duduk kat, turun kat airport haji lah. Macam Bangladesh punya, Pakistan punya, kan, flight-flight itu turun airport haji. Macam saya naik Air Arabia, dia turun dekat Not Airport Syamaliyah. Ya. Airport Syamaliyah. Kalau macam Terminal 1 tu, dia macam Saudi Airline, MAS, kan. So, benda-benda macam tu lah, teknikal gitu. Tapi murah lah sebenarnya. Zaman sekarang ni dah mudah dah. Tapi nak senang ikut travel lah kan. Senang ikut travel tu, bayar je lah 7,000-8,000 kan. Tapi kalau nak duduk lama, sebenarnya memang murah. Kalau kita katakan tak ada buat apa-apa cuti, nak duduk 2 bulan 3 bulan kan, pergi DIY, kos pun murah lah. Pengalaman lah, duduk seminggu je lah saya pergi, saya buat research sikit lah kat sana. Sonok. Tapi dekat Madinah sebenarnya hujan baru ni. Saya sampai ni musim, nak bertukar musim. Dekat Mekah pun hujan. Mekah tak lebat sangat. Madinah saya pergi kejap je, 12 jam. Lepas tu Nusuk tu kita siap register pada sini. Dia ada apps kan, nama dia apps Nusuk tu. Register pada sini, dan kita setiap booking sekali untuk masuk Raudhah. Jadi saya pergi Madinah 12 jam je. Sampai Madinah petang, kemudian terus masuk Raudhah malam. Pagi besok balik. Kejap je lah, sebab nak pergi ziarah Nabi. Boleh lah, boleh diurus begitu. Okay, Alhamdulillah. Okay, malam ni kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Ulum Al-Quran. Ulum Al-Quran karya Dr. Abdul Latif Muda dan Dr. Rosmawati Ali, Ali Mazin. Ya, diterbitkan oleh Pustaka Salam ya. Dan kuliah kita terakhir di sini ialah pada muka surat 89. Kita masih membahaskan tentang tajuk bahagian C itu Ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran ini pengarang dipecahkan kepada empat skop. Satu, skop ta'rif Ijaz Al-Quran, kita dah bahaskan habis. Skop yang kedua, skop Ijaz Al-Quran menurut aliran pemikiran mazhab, itu juga kita dah bahaskan. Kemudian yang ketiga, latar belakang sejarah ilmu Ijaz, juga kita dah bahaskan. Kita berada pada skop yang keempat, yang terakhir, iaitu aspek Ijaz Al-Quran. Yang aspek ni dia terbahagi kepada ada tiga bab dekat situ. Ada aspek bahasa yang pertama,
bab yang kedua aspek ilmu, dan bab yang ketiga aspek kan kandungan. Dan kuliah kita yang telah yang lalu kita dah habis dah bab yang pertama tu, membahaskan aspek bahasa, bahasa, penggunaan perkataan, suatu ayat, makna, balaghah, keistimewaan bahasa Al-Quran berbanding bahasa Arab. Itu dah kita selesaikan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk bab yang kedua, iaitu aspek ilmu, aspek ilmu muka surat 89 itu. Apa kata pengarang, disebut kat sini bab yang kedua, aspek ilmu dia kata. Mukjizat Al-Quran juga ekoran cakupan teori-teori ilmiah terbaharu dan silih berganti sesuai dengan kemampuan dan usaha manusia, dia kata. Oleh itu Al-Quran memperlihatkan kemukjizatannya dengan memberi isyarat ke arah pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau kita melihat dia sudut aspek ilmu dalam Al-Quran, ayat Al-Quran itu, kita akan melihat ada kemukjizatan Al-Quran dia sudut ilmu. Dan bila orang kaji Quran ni, saya ilmu nampak ilmu tu berkembang, dan ilmu dalam Quran tu dah diceritakan, menampakkan kemukjizatan Al-Quran, betapa hebatnya Al-Quran ni, dia dah cerita lebih daripada sedangkan manusia baru nak kaji, tapi Quran ni dah cerita lama. Itu yang dia katakan memberi isyarat ke arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bila orang baca Quran, orang dapat faham dia punya kerangka asalnya, orang kembangkan, maka ilmu tu berkembang. Berasaskan apa? Berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran itu. Okay. Antaranya, dia bawakan yang pertama, dia sudah ilmu fizik. Biarpun Al-Quran bukan sebuah kitab ilmu fizik, namun begitu dalam proses penyampaian ajarannya dan Quran, Al-Quran mengungkapkan berbagai ilustrasi tentang alam yang kemudian dikaji oleh para ilmuwan sebagai isyarat ilmu pengetahuan. Di mana salah satu ungkapan Al-Quran berkaitan dengan fizik ialah proses kejadian alam semesta. Iaitu Al-Quran memberi isyarat bagaimana proses awal alam ini diciptakan. Sebagaimana firman Allah, auzubillahi minasyaitanir rajim, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Al-Anbiya ayat 30. Apa maksudnya, dan apakah orang-orang kafir, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Mengapakah mereka tiada jua beriman? Satu ayat Quran ini memberikan gambaran bahawa asalnya langit dengan bumi ini dia satu yang padu. Satu sahaja sebenarnya. Tetapi itu Allah Subhanahu Wa Taala raqta fa fataqnahuma, pecahkan jadi ada bahagian langit, ada bahagian bumi yang mana penuh lah dalam tu bima sakti segala-galanya. Kemudian itu satu dia surut kejadian, satu Allah Ta'ala pecahkan, ratqa fafatakna nahuma, satu yang padu kemudian dipisahkan. Kemudian waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan bagi kehidupan yang jenis nak hidup ini Allah Ta'ala jadikan daripada air. Maksudnya untuk kehidupan ni dia bermula dengan air. Setiap sesuatu yang nak hidup tu dia akan bermula dengan air. Afala yu'minun. Kenapakah manusia tidak mahu beriman? Kalau baca sekali lalu ni kita tak ada kajian sains pun, memang blur je. Kan? Dengar blur je. Kajian sains sampai sekarang ni pun dia tak dapat hurai banyak benda lagi dalam Quran ini. Masih tidak dapat hurai. Maksudnya otak manusia tak sampai lagi nak kaji. Oh, tak boleh nak fikir lagi. Ya? Okay. Tengok apa sini, komen pengarang. Dia kata, kata pengarang, di mana dalam ayat ini terdapat isyarat ilmiah, satu tanda isyarat ilmiah tentang sejarah langit dan bumi serta asalnya yang padu. Maksud langit dan bumi sejarah tu sebenarnya satu, sesuatu yang padu. Kemudian terpisah. Macam mana sains nak kaji benda tu? Sampai sekarang dia tak boleh nak dijangka lagi. Macam-macam teori dia buat. Tapi asalnya pada sesuatu yang padu. Macam mana sesuatu yang padu tu bila pecah dia boleh jadi bumi, ada pokok, semua benda-benda, melainkan ada Tuhan yang menciptakannya. Dia bukan boleh pecah macam tu dia jadi terus. Okay. Kemudian terpisah.
pisahnya benda-benda langit atau planet-planet semua. Begitu juga di dalamnya terdapat isyarat tentang asal-usul kehidupan, iaitu daripada air. Allah Ta'ala je, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Maka Allah Ta'ala jadikan daripada air itu setiap sesuatu yang hidup. Maksudnya pokok perlukan air, kan? Manusia perlukan air, binatang perlukan air, tumbuh-tumbuhan semua memerlukan air, dan asalnya daripada air, kan? Daripada ada air yang hina, kalau air mani, kan? Kemudian kalau pokok pun memang kehidupan tu perlukan air. Dan bumi ni sendiri pun Allah Ta'ala cipta, dia punya peratusan air tu sangat besar bila dibandingkan dengan daratan, ya. Okay. Itu aspek yang pertama dikatakan. Dari sudut aspek fizik kita boleh tengok. Kemudian yang kedua, ini masih di bawah bahagian yang pertama, aspek ilmu itu, ilmu fizik satu. Kemudian yang kedua kita tengok di sudut ilmu biologi. Salah satu skop penting dalam Al-Quran dan sekaligus menjadi suatu kekuatan adalah ungkapan Al-Quran tentang penciptaan manusia. Nah, tadi tengok alam, langit, bumi. Kemudian tengok pula dari sudut kehidupan manusia itu sendiri, bagaimana manusia itu diciptakan. Di mana dalam perbahasan sains moden, ia termasuk dalam disiplin ilmu biologi yang selanjutnya merupakan dasar pengembangan ilmu kedoktoran. Antara teori sains dan ilmiah berkaitan biologi ialah manusia yang dikemukakan dalam Al-Quran. Antaranya ialah tu, bahagian biologi ni letak ada berapa perkara? Ada tiga, ada A, B dan C, ya. Dia ambil sikit, banyak lagi sebenarnya, Okey, tengok pengarang kata. Yang pertama dia kata dari sudut penciptaan manusia, ini terbukti mukjizat Al-Quran dari sudut biologi, dia kata. Iaitu Allah membawakan pernyataan bahawa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan paling baik bentuk serta kejadiannya. Hal itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang dinyatakan menerusi firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, surah At-Tin ayat ke-4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maksudnya dalam banyak-banyak kejadian makhluk Allah, yang manusia ni paling baik Allah Ta'ala cipta. Ada malaikat, ada jin, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada langit, ada bumi, ada bukit, ada gunung, ada air. Semua itu adalah makhluk Allah. Tapi yang terbaik Allah Ta'ala cipta kita manusia. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian yang Allah Ta'ala cipta. Kita kena bangga tuan-tuan jadi manusia. Kalau jadi jin tak boleh nak bangga sangat, kan? Jin ni makhluk dia rendah lah daripada manusia. Jadi manusia ni kita kena bangga. Ada orang ni dia tak bangga jadi manusia, nak ubah muka rupa bentuk ni jadi makhluk lain, pelik juga, kan? Tapi sebenarnya manusia ni sebaik-baik kejadian. Itu aspek kejadian penciptaan manusia. Okey, B dia kata bau badan manusia ni mukjizat. Maksud yang pertama tadi, bukti itu penciptaan manusia, Allah Ta'ala ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Kalau tengok kajian saat itu, Quran sebut. Kalau tengok zaman sekarang, kalau orang kaji-kaji, ada tak orang kaji ada makhluk lain lebih bagus daripada manusia? Tiba-tiba kaji ada satu makhluk, dia kata binatang ke lebih bagus? Tak ada. Dia takkan jumpa. Sebab manusia tu yang terbaik. Kau nak cari makhluk asing pula, kan? Cari kat planet Pluto ke, dekat mana galaksi lain, tak jumpa. Tak ada. Tapi kita tahu manusia yang paling baik kejadiannya. Okey, B dia kata bau badan manusia. Bau badan manusia juga Allah Ta'ala ciptakan dia berbeza-beza. Tak sama, kan? Okey. Al-Quran menjelaskan bahawa aroma atau bau manusia berbeza-beza. Hal itu sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, firman Allah dalam surah Yusuf ayat 94, walamma fasalatil air qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Dan semasa kafilah mereka meninggalkan Mesir menuju ke tempat bapa mereka di Palestin, berkatalah bapa mereka kepada kaum kerabatnya yang ada di sisinya, sesungguhnya aku ada terbau akan bau Yusuf. Jika kamu tidak menyangka aku sudah nyanyuk, tentulah kamu akan percaya. Ni bukti, satu bukti pada Quran bahawa badan manusia ni dia bau, dia berbeza-beza. Sebab itu kalau kita baca kisah Nabi Yusuf tu, baju tu dia campak daripada mata tak nampak, itu adalah mukjizat lain, kan? Tapi maksudnya bau manusia ni ada berbeza, dia antara satu dengan yang lain, dia tak sama, kan?
Tapi mungkin bau-bau Bangla, Pakistan tu lain sikit lah bau dia. Tu bau kari kuat tu, tak tahan pula bau dia kan. Tapi bau tu memang memang berbeza. Itu juga satu bentuk mukjizat. Okay. Kemudian yang ketiga, urat jari manusia disebutkan. Perbezaan urat jari manusia diisyaratkan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Dia kata surah Al-Qiyamah ayat keempat, bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurna segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Bala qadir, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala qadirina, sangat berkuasa, ala an nusawwiya banana. Hebatnya Allah Taala ni, dan surah Qiyamah ni nak ceritakan Allah Taala tu berkuasa sehingga nusawwiya banana. Dia ketinya jari ni, pokok jari ni, dia punya jalur-jalur tu juga. Ni Quran cerita ni, 1400 tahun dulu dah cerita dah. Hebatnya dia punya jalur-jalur urat-urat pada jari ni. Dah cerita tu, Allah Taala cerita secara umum gitu. Tapi bila orang kaji-kaji baru tahu, oh betapa pentingnya kita punya cap-cap jari ni. Sampai yang mana-mana dia guna. Nak pergi overseas dengan pasport guna cap jari, nak kenal guna cap jari kan. Memang berbeza. Tak ada satu cap jari antara satu manusia dengan manusia lain sama. Tak ada. Oh, hebatnya orang itu. Punya banyak juta-juta orang, 4 juta million orang, tapi tak ada sama. Tengok hebatnya. Mukjizat yang ada dalam Quran. Dan Quran ni cerita. Dulu zaman Nabi, mana orang tahu benda ni. Nusawiyah banana ni apalah. Nampak macam faham gitu aja kan, tapi bila dikaji-kaji baru tahu waktu yang hebat yang ada pada jari manusia, di mana antara keajaiban penciptaan manusia adalah urat jarinya. Ayat ini menyebutkan kenyataan ilmiah bahawa tidak ada jari-jari tangan seorang manusia yang sama urat jarinya dengan manusia yang lain. Hebat tuan-tuan, jari manusia tak ada. Sebab itu dia, kita punya perut jari kita ni, kalau luka ke, dia terkoyak ke, kenapa, kena hati-hati, kena ambil balik cap jari baru. Dia tak boleh baca. Okey, itu yang ketiga. Ada tiga bahagian tu diciptakan tentang ilmu biologi. Kemudian dia pergi yang ketiga ialah ilmu astronomi juga merupakan salah satu topik penting yang dikemukakan oleh Al-Quran, iaitu terdapat banyak ayat yang mengungkap benda-benda di langit atau angkasa. Ini berkaitan dengan falak, astronomi, di mana antara penyataan penting ialah tentang benda-benda yang ada di langit serta benda-benda di bumi untuk umat manusia. Sebagaimana firman Allah, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkaruna, surah Al-Jathiyah ayat 13. Dan dia, yakni Allah, telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya jua. Maksudnya kita ni manusia, Allah Ta'ala ciptakan sebaik-baik makhluk, yang ada di langit, yang ada di bumi, semua berkhidmat dengan arahan Allah untuk manusia. Dia jalan berada pada orbitnya, ikut arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Kalau tengok langit, tengok bumi, apa yang berada di langit, apa yang berada di dalam bumi itu, maka kalau kita kaji, kita akan jumpa benda-benda yang luar daripada pemikiran manusia. Kita tak jangkau, tapi perlukan kepada kajian. Saya pernah sebut dulu, ada seorang sahabat saya dekat Universiti Melaya ni, dia buat kajian tentang falak. Dia buat PhD dekat Australia. Dia kaji di antara satu bintang dengan satu bintang, bagaimana bintang ni warna dia cerah, warna dia malap. Rupa-rupanya bintang ni, dia ada bintang yang umur yang dah lama, ada bintang yang baru lahir, ada bintang yang miskin, ada bintang yang kaya. Nak bagi kita orang awam ni mudah faham, ada bintang miskin, ada bintang kaya, ada bintang yang sakit, ada bintang yang sehat. Dan bintang, antara bintang dengan bintang ni, dia tengok saling bantu-membantu di antara satu dengan yang lain.
mana yang sakit tu sekarang, yang sihat tu dia akan bagi tenaga dia. Dia akan tengok di sudut kecerahan warna dia, jenis warna dia, power dia. Adalah energi-energi bahan-bahan ya. Yang ni bantu, yang ni lemah jadi kuat. Yang sihat tu bantu yang lemah. Antara bintang-bintang, kita tak boleh bayang. Ush, macam itu rupa dia buat kajian ni lah, peringkat PhD kan. Adalah teknologi-teknologi yang dia tengok tu, bintang ni begini, warnanya begini, tandanya begini, kalau begini ni bahan-bahan dia kan. Oh, ni umur je dia tahu, yang ni baru lahir, yang ni dah tua, yang ni anak, ni bapa, semua tu boleh dibuat kajian dan boleh difahami. Ah tu, tapi kenakan perlu pada kajian ya, dia sudut astronomi ya. Okey, kemudian yang keempat, pengarang disebutkan ilmu geologi. Ha, geologi ni kita nak masuk ke bawah tanah lah. Al-Quran juga mengungkap isyarat tentang ilmu geologi, iaitu satu ilmu yang secara khusus membicarakan tentang lapisan bumi. Ha, masuk ke dalam bumi pula. Baik lapisan dalaman ataupun luar ataupun kulit bumi. Dah naik ke langit, masuk ke dalam tanah pula. Tengok lapisan bumi, ada lapisan luar, ada lapisan dalam bumi tu. Justeru antara perkara yang diberi perhatian oleh Al-Quran ialah tentang gunung ganang yang merupakan unsur penting dalam keseimbangan gerak alam semesta. Maksudnya, bukit, bukau ni bukan Allah Ta'ala cipta. Kita katakan saja-saja je nampak, oh ni bukit, kawasan bukit cantik. Tak, tapi sebenarnya ciptaan bukit tu bukan saja-saja. Bukit ni cipta tu, dia ada fungsi dia untuk memastikan bumi ni kukuh, bumi ni kuat. Yang mana kalau bukit tu dia dah tak ada, gunung tu dah tak ada, dah kita tarah-tarah buat rumah, ambil tanah, buat bangunan semua kan, macam-macam kita korek, maka dia akan jadi gegar dan juga tertanggal lah. Dia kata keseimbangan gerak alam semesta, sebab bumi ni dia berpusing laju. Bumi tu satu berpusing laju dah, kemudian dekat orbit bumi tu pun satu pusingan yang laju. Dia punya bima sakti tu juga, dia ada pusingan dia yang laju. Ha? Tengok apa ha? Dia bawa kat sini. Ada beberapa poin dekat sini. Yang pertama A, dia kata Al-Quran mengatakan bahawa gunung adalah pasak bumi. Ha, satu, dia sebutkan. Gunung ni, dia pasak kepada bumi. Tuan-tuan cuba bayangkan. Ha? Kita ada surau kita ni. Ha? Kita ada banyak kayu-kayu. Cuba bayangkan kayu ni semua kita tak pakai paku. Ha? Berani duduk runtuh tuan-tuan, tak ada paku kan. Ha, bayangkan jenis tak ada pakai paku kan, semua jenis letak-letak sangkut-sangkut je, dia tak ada paku. Dia mesti ada paku. Ha, dia ada pasak dia, nak cantum dia antara satu angle dengan satu angle, dia kena ada paku, dia pasak kan. Ha, kena ada paku, dia pasak sana, pasak sini. Ada paku besar, paku kecil, paku pendek, paku panjang, semua ada jenis-jenisnya. Maka bukit, bukau, semua tu merupakan pasak kepada bumi. Orang Ta'ala pasak supaya bumi ni dia jadi kedap, kuat, kukuh. Dan kalau kita duk korek tu kan, jadi dia akan go gegar, tertanggal pasak dia. Ha, kalau paku tu dah tertanggal, dah goyang, apa akan jadi? Dia mula goyang. Itulah akan berakhirnya nanti akan berlaku ke kiamat. Apabila semua dah cukup masa lah, ikut kekiraan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia pun buat zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas, kata Allah Taala, rosaknya laut bumi ni dengan tangan manusia, kita dah rosak semua. Dia dah jadi longgar dah bumi tu. Pasak-pasak tu tanggal semua, sampai satu peringkat itu yang goyang-goyang-goyang tu semua tu tercabut, terlerai. Ha, tuan-tuan tengok juzuk 30 tu, dia menceritakan tentang bagaimana berlakunya kiamat. Memang itulah dia punya asasnya, pasak-pasak tu semua tertanggal lah, dia kata. Okey, dia kata sebagaimana firman Allah, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, surah An-Naba ayat 6 dan 7. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Gunung-gunung sebagai pasak. Mana orang tahu dulu gunung-gunung ni dipasak kepada bumi? Orang nampak besar, tak nampak, tak tahu dia itu sebagai pasak. Tapi bila orang kaji-kaji-kaji baru nampak, oh rupanya dia ni macam paku pada bumi, memastikan bumi itu kukuh. Okay. Kemudian yang kedua disebut kat sini, isyarat ilmiah lain tentang gunung ialah sebagaimana firman Allah, satu tadi pasak kan kepada bumi. Kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Naml ayat 88, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wahya tamurru marasahab sunallahillazi atqana kullasyai innahu khabirum bima taf'alun. Apa Allah Ta'ala kata?
Kamu melihat gunung-gunung, kamu sangka ia tetap di tempatnya. Kita duduk tengok gunung nampak macam diam je kan, rasa macam tetap. Ini Allah Ta'ala sebut, kamu wahai manusia, kamu tengok gunung tu, kamu ingat dia tu duduk diam ke kan? Ha, gitu bahasa. Kamu ingat duduk diam ke, dia kata. Padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Tengok Allah Ta'ala sebut awan, tuan-tuan tengok, bergerak, nampak lah. Kita nampak awan bergerak sana sini, tiup di angin sana sini. Dan gunung ganang, sebab kita ni duduk kat atas bumi ni, kita nampak dia diam lah, sebab kita berada dengan dia sekali, tepi gunung ni. Tapi padahal sebenarnya dia bergerak sebagaimana awan itu bergerak. Ini siapa cakap? Allah cakap dalam Quran. Kalau orang tak kaji, orang tak faham tu, betul dia kata cannot brain, tak sampai otak manusia, tak sampai ya? Kata, begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kukuh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau benda macam itu manusia tak boleh fikir, tak boleh tahu, tak boleh bayang, cannot imagine. Dia punya bukit bukau tu sebenarnya dia berjalan. Sampai sekarang ni kita terasa bukit tak. Kalau awan tu mungkin lah, kita boleh tengok atas dia berjalan. Tapi sebenarnya kau tengok pada langit tu, jauh sana, akan nampak bukit bukau ni sebenarnya yang berjalan. Dia juga bergerak pada orbit dia yang dah ditetapkan oleh Allah SWT. Cuma kita duduk pada tu, kita tak berasa. Tapi dia sebenarnya bergerak. Ha, tuan-tuan kau naik kapal terbang, duduk dalam kapal terbang, duduk dalam tutup tingkap, terasa tak kapal terbang tu bergerak? Aduh, dia buka luar, wush, dia punya laju dia kan. Naik motor lah baru terasa kan. Tercabut kita punya kepiah kan. Tapi kau naik kereta begitu kurang terasa. Tapi itu baru dia lagi kecil lagi terasa. Tapi bila bumi ni lagi besar, lagilah kita tak terasa kan. Okay. Maka kata pengarang, hal ini jelas berlaku berasaskan hasil rakaman satelit yang diperolehi bahawa Jazirah Arab berserta gunung-gunungnya bergerak mendekati negara Iran beberapa sentimeter setiap tahunnya. Ini berdasarkan kajian sains, dengan tengok satelit, dia akan tengok Jazirah Arab ni dia akan ada berlaku pergerakan berapa sentimeter setiap tahun tu, disebabkan pergerakan dia tu. Nampak semakin lari sana sini bentuk dia tu. Dan setahun ke setahun mereka akan kaji tengok, oh, tahun ni dia naik lagi berapa sentimeter lagi. Menunjukkan berlakunya pergerakan. Di mana sebelumnya, ia sekitar 5 juta tahun lalu, Jazirah Arab bergerak memisahkan diri dari Afrika dan membentuklah Laut Merah. Kalau tengok bentuk setiap jazirah tu, sebenarnya dia sebenarnya kalau dirapatkan ini bercantum dengan ini, ini sebenarnya bercantum dengan ini kan. Itu berdasarkan kajian yang dia tengok. Okey, itu berkaitan dengan geologi. Kemudian kita masuk yang kelima, kata pengarang, diambilkan aspek ilmu kesihatan. Salah satu yang menjadi perhatian serius Al-Quran adalah pembinaan budaya hidup sihat melalui pembinaan tradisi hidup bersih. Sehubungan dengan itu, Al-Quran memerintahkan setiap Muslim agar makan makanan halal dan bersih serta juga suci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Apa Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Salah satu aspek kemukjizatan Al-Quran dari sudut ilmu kesihatan. Maksudnya Quran ni dah ajar dah, makanan ni kita kena ambil makanan yang baik. Makanan yang baik yang memberikan kesihatan kepada kita. Bukan boleh makan saya saja makan benda-benda yang haram. Tak boleh. Ada makanan yang ditentukan. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai. Tengok jenis-jenis yang Allah Ta'ala haramkan ini, dia ada impak yang buruk sebenarnya. Bila makan bangkai tu jadi macam mana? Makan benda dah busuk, rosak badan kita je, jadi rosak. Dalam agama lain dia tak cerita, tak ada ayat-ayat macam ni. Tapi Quran ni dia beritahu, jangan makan bangkai. Bangkai kalau makan kita akan jadi rosak.
dan darah. Darah juga, kalau darah tu dimakan, dia akan ada efek buruk. Daging babi ni tak payah ceritalah tuan-tuan, banyak kajian menceritakan apa yang ada dalam daging-daging babi, kesan dia. Dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maksud binatang yang disembelih bukan atas nama Allah SWT. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, memang tak ada dah makanan, itu je boleh makan, makanan yang ada untuk hidup. Walaupun diharam, bolehlah kita makan untuk hidup, kan? Tapi bukanlah makan untuk kenyang, tapi makan untuk hidup. Tuan-tuan pergi satu tempat, memang tak ada dah makanan yang halal. Tercampak kat mana-mana padang pasir, tak ada dah. Jalan-jalan nampak ada seekor babi tu. Allahuakbar. Lama dah ngidam nak makan babi, kata. Ini memang inilah peluang makan babi, kata. Ini alasan ni kukuh sebab tak ada dah. Kalau tak makan mati dia, belum buat panggang semua, memang habis. Seekor ni makan sedawa 3-4 kali. Itu bukan dia lah, kan. Maksudnya makan boleh makan, tapi untuk hidup. Tu dalam keadaan terpaksa, Okey. Kemudian dikatakan, maka ia tidaklah berdosa. Itu keadaan terpaksa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, itu dari sudut ilmu kesihatan. Kemudian yang keenam, kata pengarang, diletakkan dari sudut ilmu ekonomi, dia kata. Usaha ekonomi dan perdagangan merupakan tradisi kehidupan masyarakat Arab, dia kata. Untuk itu, ayat tentang ekonomi dan perdagangan dalam Al-Quran banyak bercorak pengaturan antara batas-batas yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan. Ini juga satu bentuk kemukjizatan yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya, Quran ni dia cerita, bukan setakat sebuah kitab wahyu, nak ajak orang beribadat, salat semua. Tapi semua aspek tu ada. Ini bentuk kemukjizatan. Ekonomi, dia ajar bagaimana nak mengatur batas-batas yang dibenarkan, yang tidak dibenarkan, yang halal, yang haram, perlu batas-batas itu dijaga. Salah satu prinsip yang dikemukakan dalam Al-Quran ialah tentang pengharaman riba. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Ta'ala sebut, allazina ya'kuluna riba la yaqumu illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dhalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang letakkan satu batas antara yang boleh dengan yang tak boleh berkaitan dengan riba ni. Apa dia orang sebut? Orang-orang yang memakan, mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhoyong hayang kerana sentuhan syaitan itu. Oh, ni gambaran Allah Ta'ala berikan orang yang makan riba. Makan benda-benda yang haram, hasil daripada benda yang riba. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berjual beli itu sama sahaja seperti riba. Innamal bay'u mislur riba. Maksud jual beli itu dengan riba tu sama aja. Tapi Allah Ta'ala kata tak sama. Sebab kalau kita jual beli dengan cara yang betul, dengan cara yang baik, dia ada nilai dia. Tapi kalau kita ambil dengan cara yang riba, maka nilai dia diharam. Dia tak ada sistem penindasan dalam Islam. Dia bila ada riba ni, dia akan berlaku penindasan. So Islam tu dia jaga. Okay. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, berniaga dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan, yakni larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya. Ialah Islam tu bila datang, zaman sebelum Islam tu datang, orang riba ni benda biasa je. Memang kerja dia makan riba. Tapi bila dah Islam datang, dah beriman, teringat dulu, memang kerja dia makan riba. Maka yang dah lepas, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ampunkan. Dan Quran Allah Ta'ala sebut, afallahu amma salaf. Benda lepas tu kita tak boleh buat apa dah. Maka tambah pula orang baru masuk Islam, yang lepas tu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata. Dan perkaranya terserlahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulanginya lagi perbuatan mengambil riba itu, maka mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Tapi bila orang dah tahu hukum riba,
itu hukumnya haram dan dia diambil lagi, maka tempat dia neraka. Ini termasuk pada zaman kita, zaman sekarang dia lah tuan-tuan. Ha, kita dah ada bank yang Islam, ada bank konvensional. Mungkin kita sebelum ni kita tak alert sangat, tak ambil berat sangat, tapi bila kita dah reti tu, kena, kalau ada tempat haram-haram tu kena ubahlah, kena ambil azan bila luar azan. Muslimin-muslimat hadirin hadirat yang dikasih sekalian, alhamdulillah pada malam ni kita membicarakan tentang aspek i'jaz Al-Quran. Aspek i'jaz Al-Quran tu malam ni kita berbicara tentang tajuk ilmu, bagaimana mukjizat yang ada dalam Quran itu sesudut ilmu konten dia. Ha, so ada 7 poin ya yang dibawa dekat sini, dia sudut ilmu yang pengarang bawa, dia banyak lagi dia pecah, dia bawa sudut 7 aspek. Pertama sebutkan ilmu fizik tadi, ilmu fizik alam semesta, bagaimana kejadian alam semesta itu.
Itu yang pertama, aspek fizik. Kedua, ilmu biologi. Biologi tentang penciptaan manusia, bagaimana bau badan, urat jari. Kemudian aspek astronomi, bagaimana sakharalakum ma fis sama, perjalanan langit itu pada orbit-orbitnya, itu mukjizat. Kemudian dari sudut geologi, dalam bumi ni disebutkan bagaimana bukit bukau ni merupakan satu pasak kepada bumi, itu juga mukjizat, orang tak tahu, orang nak kaji. Kemudian yang kelima dari sudut aspek kesihatan, bagaimana dalam Quran itu mukjizat ini ceritakan tentang benda yang halal, yang haram, benda yang baik, yang buruk yang kita makan, itu juga satu bentuk mukjizat. Kemudian yang keenam, aspek ekonomi. Ekonomi dia, mukjizat dia menunjukkan ada perkara yang halal, ada benda yang haram. Jangan makan riba. Kalau makan riba tu diberikan gambaran yang buruk bagi orang yang makan riba. Dan bila kita dah tahu hukum riba tu haram dan tempat dia neraka, pada zaman sekarang kita dah banyak bank-bank yang halal, maka kita kena ubah. Ambil yang halal ni, ambil yang haram. Okey, kita habiskan sikit lagi aspek yang ketujuh, iaitu ilmu geografi. Geografi kita habiskan sikit lagi ni. Yang ketujuh dia kata ilmu geografi. Penjelasan ayat Al-Quran berkaitan dengan teori ilmu geografi serta ilmu alam. Banyak sekali dia kata. Antaranya ialah yang pertama, cahaya matahari dan bulan, dia kata. Di mana Al-Quran menjelaskan bahawa cahaya matahari bersumber daripada dirinya sendiri. Manakala cahaya bulan pula merupakan pantulan daripada cahaya matahari. Ini tuan-tuan kita belajar sains. Matahari, dia cahaya dia sendiri. Bulan tu pantulan daripada cahaya matahari. Hal itu dijelaskan melalui firman Allah. So, Allah sebut lama dah. Dia kata, surah Yunus ayat yang kelima, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Tengok dia sebut kat sini, asyamsa matahari, dhiya'a, dia bersinar-sinar terang benderang, maksudnya dia ada cahaya dia sendiri. Dia kata kemudian wal qamara nura, tetapi bulan tu dia hasil pantulan cahaya, dia bercahaya. Dia kata wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dhalika illa bil haqq yufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar terang benderang, maksudnya cahaya dia sendiri, dan bulan dia bercahaya hasil daripada depan pantulan itu, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap suatu itu berpindah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing. Dia ada orbit dia masing-masing, bulan ada orbit dia, bintang matahari ada orbit dia, dan mereka ni tidak akan berlanggar di antara satu sama lain, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Dan orang dah sebut bilangan tahun dan masa itu berdasarkan kepada bulan dan juga berdasarkan kepada matahari. Allah tidak menjadikan semua itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya satu persatu bagi kamu yang mahu mengetahui hikmah-hikmah sesuatu yang dijadikannya. Orang dah guna lama dah. Bulan, matahari untuk kira tiga waktu dan masa. Okay. Surah Yunus ayat kelima. Kemudian yang kedua, B, dia kata oksigen kurang bila semakin tinggi. Ni orang tak tahu, bila orang naik ke langit baru tahu dia. Oksigen dia akan semakin berkurang bila semakin tinggi, dia kata. Kurangnya oksigen pada ketinggian bertambah dan ia boleh menyesakkan nafas, dia kata. Hal itu dijelaskan melalui firman Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 125, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa alal lazina la yu'minun. Dia kata, maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, niscaya ia melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Orang yang Allah SWT nak beri hidayah ini, Allah Ta'ala akan jadikan dada dia lapang dengan Islam tu. Ini tanda-tanda orang nak dapat hidayah Allah.
Tuan-tuan, kita boleh tengok kawan-kawan, rakan kita, jiran, teman kita. Tengok ada yang bila cerita tentang masjid, cerita tentang surau, cerita tentang kuliah, cerita tentang infak, cerita tentang solat sunat, cerita benda-benda agama, dia hati dia cenderung. Hati dia cenderung dan dia minat. Cerita benda-benda agama ni minat. Nak baca Quran, nak ngaji, nak puasa sunat. Benda-benda agama ni bila cerita dia ni seronok je. Dia ada kecenderungan kepada benda kebaik, benda agama. Ni yang Allah Ta'ala sebut, Yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Hadada dia jadi lapang. Benda-benda agama memang minat, rajin je nak pergi surau, kuliah, pergi sana sini. Mana-mana dia pergi, dia travel sana sini ke. Cari kawan pun, cari orang surau. Pergi dapat outstation sana sini, kena kerja 2-3 tahun kat sini, dia cari orang surau, jadi orang surau. Ni tanda golongan yang Allah nak berikan hidayah pada dia. Dia punya hati dia tu yashrah sadrahu li Islam, dia akan diringan dengan Islam. Itu satu. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala sebut wa may yurid ayyudillahu wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Dan sesiapa yang Allah kehendaki, bukan manusia kehendaki, hidayah ni milik Allah. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkan dia, golongan yang Allah Ta'ala nak jadikan dia sesat, kan? Apa ciri-ciri kita nak tengok manusia nak jadi sesat ni? Allah Ta'ala sebut yaj'al sadrahu dayyqan haraja, niscaya ia menjadikan dadanya sesak sempit, sesempitnya seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya. Ini fokus kita punya ni tentang mukjizatnya naik ke langit tu. Tapi Allah Ta'ala berikan satu darab, satu misal, al-amfal, hidayah Allah itu. Jadi bagi orang yang nak Allah Ta'ala nak jadikan diri sesat tak pedaya Allah ni, cerita benda-benda baik ni jadi ketat. Cerita semayang, Allah apa bagilah umur muda lagi kan, itu cerita bab infak ni, Allah duit banyak nak pakai macam-macam benda, tunggu duit banyak sikit baru keluar, baru infak kan. Cerita nak buat benda-benda ibadat ni dia berat, dia malas, macam-macam alasan kan. Alasan itulah, ginilah. Kita tengok kan, kita hajar tu gini, tengok ish, kita rasa pelik kan. Ada kadang-kadang dalam kalangan rakan-rakan kita sendiri, bila kita ajak dia benda-benda agama ni jadi berat. Ajak solat jadi berat, ajak nak infak jadi berat, ajak nak buat kuliah-kuliah agama pergi sekali berat. Nak dengar-dengar tak, dia seolah dengan benda baik ni dia kau boleh nak duduk jauh. Nama ini tanda golongan Allah Ta'ala sebut dah, yang mana jaj'al sadahu dayyqan haraja, Allah berikan gambaran sempitnya dia itu sebagaimana mereka ni naik ke langit. Zaman dulu orang tak faham macam mana bila naik ke langit tu rupa sempit, tapi bila betul tuan-tuan, bila naik ke langit rupanya oksigen tak ada kan. Oh, bila naik ke langit betul tinggi tu oksigen dah tak ada rupanya. Rupanya oksigen ni dia ada lapisan oksigen tu. Bila naik ke atas tu, oksigen tu dia jadi sikit dia. Orang tu jadi susah nak menapas. Dulu orang tak naik ke langit, orang tak tahu. Tapi sekarang orang tahu dah, kalau naik ke atas makin tinggi tu, oksigen tak ada, memang tak boleh menapas. Ni mukjizat lah, kawan. Dia cerita lama dah dulu. Okay. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak beriman. Okay. Al-An'am ayat 125. Kemudian yang akhir, C. Okay. Awan dan juga hujan. Al-Quran berbicara mengenai awan, di mana proses kejadian hujan dimulai dengan pembentukan awan disebabkan tiupan angin sedikit demi sedikit, sebagaimana firman Allah, alam tara annallaha yuzji sahaba summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilali. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menggerakkan awan, kemudian mengumpulkan bahagian-bahagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kamu lihat hujan keluar dari celah-celah awan itu. Surah An-Nur ayat 43. Ini Quran dah cerita dah bagaimana proses berlakunya hujan tu. Dia punya plot dia satu level itu untuk pergi hajat. Dan orang buat kajian sains ni, bila dia kaji air hujan ni yang ada kat bumi, dia sebenarnya dia tak bertambah tak berkurang kan. Dia memang banyak itu je. Maksudnya kalau dia turun kat sini, kalau tak ada kat sini dia turun kat air, air tu dia takkan bertambah, air hujan tu. Dia dah kira dah, dari sudut sains tu memang dia tak boleh nak bertambah.
dia kan sama juga, cuma dia turun kat sini banjir, kat sini, kat sana kering, sana jadi kering kotang, panas sana, tak turun kat sini, dia turun kat negara tempat lain. Tapi dari sudut banyaknya orang kaji sains sama, dia tak bertambah. Wah tu, ha, kajian sains kata. Para ilmuwan kemudian menjelaskan bahawa awan tebal bermula daripada tiupan angin yang mengiringi beberapa tumpukan awan kecil menuju ke daerah pusat pertemuan awan. Seterusnya, pergerakan bahagian-bahagian awan ini menyebabkan jumlah wap air dalam perjalanannya bertambah, terutama di kawasan pusat pertemuan awan atau convergence zone itu. Justeru sebahagian besar kebenaran ilmiah yang dipaparkan oleh Al-Quran antara lain untuk membenarkan kebesaran Allah dan keunikan Al-Quran itu sendiri. Ini juga. Jadi proses ni Allah Ta'ala dah sebut dah dalam Al-Quran bagaimana berlakunya awan dan juga hujan itu turun melalui fasa-fasa yang Quran dah terangkan sekian. Dan ini merupakan tanda mukjizat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Maka apabila kita mengkaji aspek ilmu yang ada dalam Quran tu, banyak lagi yang lain-lain, maka kita sehari-sehari kita dengar, kita beriman semakin kuat. Sebab tu kalau kita tengok banyak saintis-saintis dari pelbagai disiplin ilmu, mereka ni walaupun asalnya kafir boleh terima Islam. Sebab kita tengok, ush, bila dah kaji, susah kaji, tengok-tengok Quran lama dah cerita ada kan. Tu banyak beriman . Okay, alhamdulillah kita habis kat situ aspek ilmu, mukjizat ilmu yang ada dalam Quran. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan habis bab ini, itu bab yang ketiga, aspek kandungan Al-Quran pula insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la mayattabi'una syaqiya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.